Kalau kita cerita mengenai agama Hindu, dia adalah salah satu agama yang ramai penganutnya di dunia ini. Dan dia berpusat di negara India, termasuk juga di Malaysia, yang mana ada ramai komuniti penganut agama Hindu. Di negara jiran kita, di Indonesia, Bali merupakan pusat agama Hindu yang terkenal di dunia. Salah satu perkara yang membuat saya tertarik dengan agama Hindu di Bali ini adalah mereka memiliki hari raya yang berbeza dengan Hindu lainnya di dunia. Sebab saya terfikir satu perkara semasa saya di Indonesia, penganut agama Hindu di Bali, mereka tidak meraikan hari seperti Deepavali, Taipusam, Holi dan sebagainya. Tetapi mereka meraikan hari raya Nyepi dan Galungan. Nyepi adalah tahun baru Saka yang mana semua aktiviti harian mereka dihentikan pada hari tersebut. Ini termasuklah perkhidmatan seperti penerbangan semua dihentikan. Kecuali yang perkara-perkara penting seperti hospital. Sementara Hari Raya Galungan diraikan setiap 210 hari sekali dalam kalender tahun Bali, di mana itu adalah hari untuk memperingati kebenaran melawan kejahatan. Salah satu perkara yang membuat ajaran Hindu di Bali ini berbeza dengan Hindu-Hindu lainnya di dunia adalah ajaran Hindu di Bali ini, dia mengambil ajaran daripada kitab Veda dan juga mengambil daripada ajaran Buddha dan kepercayaan Nusantara lainnya. Berbanding dengan di Hindu di India, mereka hanya mengambil ajaran daripada kitab Veda. Ini juga ditambah dengan tempat persembahyangan bagi umat Hindu tersebut. Di mana kalau di Bali, tempat persembahyangan mereka adalah tempat yang terbuka dan bernama pura. Sementara bagi umat Hindu lainnya seperti di India dan di Malaysia, tempat persembahyangan mereka adalah bersifat tertutup dan dinamakan kuil. Pura-pura terkenal di Bali seperti contoh Pura Besakih dan Pura Tanah Lot. Sejarah agama Hindu di Bali, terutamanya di negara Indonesia ini, sebenarnya bermula selepas kemerdekaan Indonesia. Pada masa tersebut, ajaran agama Hindu di Bali bersifat politeisme dan tiada mempunyai kitab suci yang telah dibukukan. Maka, pemimpin agama di Bali menyatukan konsep ketuhanan dengan istilah Sang Hyang Widi dan membukukan kitab Veda tersebut. Terdapat umat Hindu yang mengamalkan konsep vegetarian, iaitu mereka tidak memakan daging. Tetapi di Bali ada umat Hindu yang mereka bukan sahaja memakan daging tetapi juga berjualan daging, seperti berjualan bakso dan rawon. Rawon ialah sejenis sup daging yang terkenal di kawasan Jawa dan Bali. Salah satu perkara yang menarik di umat Hindu Bali adalah mereka mengamalkan catur warna. Catur bermaksud empat golongan, di mana golongan tersebut dipecah kepada Brahmana, Satria, Waisya dan Sudra. Sementara kalau Hindu di India, mereka mengamalkan pancawarna yang bermaksud ada lima golongan. Sama seperti catur warna tadi, namun ditambah dengan golongan pariah. Sebenarnya ada banyak perbezaan di antara ajaran Hindu di Bali dengan ajaran Hindu di India ini selepas saya cuba membaca dan mengkaji. Namun, saya hanya membincangkan mengenai aspek-aspek luaran sahaja. Saya tidak menyentuh mengenai aspek peribadatan mereka secara menyeluruh.